masih bersama channel kami, bersama Yunarsan. Dan sekarang hari ini kita mencoba untuk sebagai tutorial cara mengecat dengan teknik kayak mirip daun ini, bro ya. Bersama Mas Imam dari salah satu distributor cat samurai ini, bro. Cat samurai yang terkenal bagus di seluruh manca dunia ini, bro ya, bukan di Indonesia saja ini, bro. Oke bro, ikuti terus bagaimana caranya, semoga bermanfaat. Jangan lupa sebelum menonton, like, comment, and subscribe dulu bro ya, biar video kami kedepannya lebih bagus dan bermanfaat. Ikuti bagaimana caranya bro, oke? Silahkan, Mas Imam. Nah, baru kami ini kan cara ngecatnya. Nah, untuk sebelumnya kita mulai dengan amplas 360. Kita potong, dan bahan yang ini yang udah diepoksi menggunakan epoksi 2K, ya kan, udah kering, kita amplas sampai halus. Mas, ini kelebihan dan kekurangan epoksi 2K apa aja nih, Mas? Tolong jelasin, Mas. Okay. Supaya teman-teman kita yang nonton biar tahu jelas gitu ya. Oke, siap. Jadi 2K adalah dua komponen. Jadi dalam satu kemasan terdapat dua komponen yang berbeda. Pertama, dalam ruangan yang besar ini itu adalah isinya cat ataupun epoksi. Nah, sedangkan dalam di sini ada kaleng kecil. Di sini ada kaleng kecil lagi, isinya hardener. Nah, ini adalah tombol untuk pemecah atau menjebolkan hardener tersebut. Jadi kalau hardener sudah bercampur dengan epoksi, itu akan siap pakai dan bisa kering. Tapi kalau teman-teman semua lupa menekan ini dan langsung pakai itu nggak akan kering-kering, teman-teman. Sampai setahun dua tahun pun nggak akan kering-kering. Jadi jangan lupa ya, tekan dulu tombol ini. Nah, cara penekanannya ada teknik penekanannya ya. Jadi seperti ini, di lantai yang datar ya kan, posisikan tegak lurus, baru dipukul. Nah, nanti tombol merah ini amblas. Pastikan satu kaleng ini habis sebelum 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam dia akan sedikit mengental. Iya, itu batas waktunya ya. Dan keunggulan ini dia sangat keras sekali. Contoh. Nah, ini dia. Ini bahan plastik yang lebih rendah dibanding kualitas bodi motor, teman-teman. Jadi, dikerok begini pun dia nggak akan lepas. Nah, ini dia kekuatan 2K04. Nah, jadi benar-benar cocok untuk cat dasar atau sebagai pondasi catnya gitu. Dan ini sudah semua udah kita epoksi ya, menggunakan 2K04. Karena 2K04 ini keringnya 1-2 jam. Jadi kita epoksi sebelumnya, di sebelum hari ini, terus kita bawa untuk kita amplas dan kita naikkan warna. Oke, sekarang kita siapkan dulu amplas nomor 360. Kenapa 360? Karena supaya cepat halusnya, teman-teman. Kalau amplasnya 500 atau 1000 itu lama kali. Nah, jadi 360 itu cepat hasilnya. Pengamplasan menggunakan air ya. Menggunakan air kita amplas. Jangan sampai gundul amplasnya. Kita amplas sampai dia mulus. Oke bro, kita bantu Mas Imam untuk mengamplasnya dulu nih bro. Ini pakai amplas yang paling halus ya. Yang 360 ya. Amplas yang 350 supaya dasarnya dan pori-porinya nanti bisa lengket nih bro ya. Cepat halus. Hingga halus. Halus bro ya, jadi sampai nggak terasa di tangan bro ya. Masih kurang halus, kita amplas lagi bro ya, sampai halus bro ya, sampai gundul bro. Ya, halo guys, ini di Samurai itu memiliki dua versi nozzle ya. Yang pertama nozzle bulat fokus, tapi titik fokusnya bukan titik fokus aja, tapi kita keluarnya secara spiral, jadi dia nggak gampang meleleh. Lihat guys ya. Nah,
Nah, dia secara kasat mata dia keluarnya seperti ini, spiral. Jadi bukan titik fokus bulat. Nah, untuk nozzle yang seperti ini lebih baik dipergunakan untuk rangka atau bahan-bahan yang kecil yang bukan lebar ya. Jadi dia bisa ke kiri, ke kanan, bebas. Nah, tapi ada satu lagi nih, saya akan ngasih tahu ke teman-teman semua. Nozzle yang paling gampang dipakai. Dia memiliki semburan lebar seperti spray gun punya. Ini contoh ya. Dia lebar. Tuh. Jadi kalau kita semprotin, jadinya hasilnya begini. Wow, ini guys, ini lebar guys. Ini karena angin aja ya. Terus tapi nggak boleh pakainya begini. Harusnya pakai tariknya ke kiri dan ke kanan. Tapi ingat guys, kita juga bisa diputar juga nih ya nozzle-nya nih guys. Nih, atas dulu. Kita putar vertikal maupun horizontal. Jadi makainya juga nggak boleh lagi begini nanti. Nggak boleh begini lagi. Nggak boleh begini lagi. Pakainya harusnya begini. Ah. Seperti itu. Kelebihan samurai. Ya, itu keunggulan samurai. Dia memiliki dua tipe kepala nozzle yang bisa ditukar-tukar. Ada vertikal horizontal. Ini semburannya lebar. Semburannya tipis, halus, dan rata. Jadi gampang. Bagi pemula pun bisa. Dan semburannya nyemprotnya nggak perlu jauh-jauh bro, nggak perlu jauh-jauh 30 cm seperti merek lain ya, kita dekat aja 8 sampai 15 cm. Kalau merek lain sejauh ini dia akan harus gerakan cepat dan bisa meleleh. Seperti ini juga bisa meleleh dia. Nah samurai dekatnya seperti ini aman bro, nggak ada meleleh. Lihat jarak dekat pun nggak ada meleleh dia. Ini lagi. Gak meleleh bro, meskipun dekat. Itulah samurai 8 sampai 15 cm. Yang kedua, setelah kering, kita lanjut lapis yang kedua ya. Siapin warna silver. Silver kode Y124. Y124 sorry. Kode 124 silver standar. Ini kalau dijual harganya 35.000 aja, guys. Enggak mahal. Isinya lebih 400, murah nih, bro. Isinya 400 mili, cat duko, tahan retak, tahan bensin, formula Jepang. Harga 35.000. Ya kan, Bos? Siap. betul. Sekarang kita akan buat, pertama kita ukur dulu dia mau di sebelah mana, misalkan di sini. Oke, kita perkirakan dia akan di sini. Nanti daun yang lain akan kita taruh di tempat yang lain, jangan numpuk ya. Oke, kita bersihkan, kita jauhkan dulu, nanti kena sembur warna silvernya. Kita semprot tipis-tipis saja menggunakan kepala yang kipas. Menggunakan kepala yang kipas ya, jangan kepala yang nozzle bulat, harus kepala yang nozzle-nya yang kipas. Kita semprot tipis-tipis. Baru kita tempelkan di sini, kita tekan ke seluruh bagian ya. Kita tekan ke seluruh bagian agar menjiplak gitu ya, terjiplak gitu kan. Apa bahasanya? Agar ngepres lah ya, agar ngepres. Oke. Seluruh ya, biar urat-uratnya dia benar-benar terjiplak. Oke, udah semua, baru kita angkat pelan-pelan. Tuh, hasilnya tuh. Wow. Mantap loh.
kita warnain menggunakan warna candy tone. Candy merah, kuning, biru, ada juga candy ungu nanti ya. Ini satu daun. Nah, bisa juga teman-teman aplikasikan lagi ke tempat yang lain di daun yang sama, atau juga teman-teman ganti daun yang lain untuk motif daun yang lain, dan teman-teman bisa berkreasi ya sesuai keinginan. Nah, supaya tangan nggak kotor, teman-teman jangan dipegang daunnya, gini aja tipsnya. Jadi daun nggak terbang, kena semburan, dan juga tangan kita nggak kotor, nggak langsung kena cat. Oke bro, ini kita melanjutkan pengecatan untuk warnanya nih bro. Ya, kita mulai dengan warna candy kuning. Warna candy terang dulu. Ya. Nah, warna terang dulu nih. Kita semprotkan tipis-tipis ke bagian yang kita inginkan. Kita melanjutkan untuk mengelir nih bro ya, finishing pernis ya boleh bang ya, kita clear bro. Sama seperti tadi, kita lakukan penyemprotannya tipis-tipis, jangan langsung tebal. Untuk lapisan pertama, tipis dulu. Jeda 2 menit kemudian kita lapis lagi. Oke mas bro, ini sudah selesai pengecatannya bro ya, dan hasilnya nih bro ya. Itu bro ya. Wow, mantap bro. Ini aja udah mantap nih bro. Nah bro, iya bro. Bro, mana yang lain? Di sebelah sana. Hasilnya bro. Wow, mantap nih bro ya. Ini untuk hitam top ya. Blue dog nih, blue dog. Wah, wow, mantap nih bro hasilnya bro. Ya. Oke mas bro, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe dulu bro ya, untuk samurai dan kualitas dan bergaransi nih bro ya. Oke. Mungkin itu saja dari kami, semoga bermanfaat ya bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa nanti.